Anda berada di channel Krepes, kreatif dan pesan play. Halo, ketemu lagi dengan channel Krepes Cigugur. Hari ini saya akan membuat video tutorial membuat perata atau pemutar krepes dari sedotan stainless yang beli dari online. Kita simak yuk videonya. Ini adalah paketan beli online ya. Itu ini biasanya sedotan aluminium. Nah, dalamnya kayak gini guys. Tuh, ini kan sedotan itu. Ini sedotan yang bengkok. Namanya sedotan aluminium. Ini ya dalamnya ya. Nah, ini. Ini juga ada yang apa ini? Panjang, ini buat nyedot juga guys. Ini yang gede. Ini sedotan MOBA ya. MOBA, oh, kata anak saya ini MOBA. MOBA. MOBA? MOBA. Ah, ini buat ngebersihin nih guys. Jadi gini nih. Tuh. Jadi buat ngebersihin. Jadi kita itu bikin perata atau pemutar krepas itu pakai sedotan itu ya, sedotan stainless, bisa beli di online. Jadi itu harganya murah guys, daripada kita beli bikin yang jadi yang dari stainless itu harganya 100 lebih loh. Nah, caranya itu bikinnya ini dipotong kita senti ya, sininya kita ini potong juga guys. Nah, yang bengkok ini kita nggak pakai nih, karena megangnya kan susah. Ini kita nggak pakai nih, kita simpan ya. Jadi yang dipakai yang ini aja nih, dua. Nah, kalau ini kan dari kayu nih, ini juga beli online. Kita ukur dulu guys. Ini berapa ini? Ah, ini adalah 15. Nah, berarti 15. Ini berarti yang kecil, yang gede ini kan pakainya ini 15 guys. Tuh. Ini berarti dipotong 15. Dipotong boleh pakai gergaji besi. Nah, kita taruh dulu sini dulu. Nah. Ini adalah gergajinya besi. Nih. Ini adalah pemutar kayu dari kayu buat memutar krepes tuh. Biasanya gini guys, tuh diputar gini. Nah, kita bikin dari sedotan MOBA ya. Nah, ini diukur panjangnya sekian. Nah, jatuhnya segini. Nah, kita gergaji guys. Nah, ini digergaji gini guys, pakai gergaji besi. Nih. Gergaji besi ya, dipotong. Nah, habis dipotong, ini pegangannya guys, ini pegangannya. Nah, ini buat pegangan yang kecil nih, sedotan ini yang kecil kita ukur, ngikutin yang ini. Nah, segini guys. Jadi ini juga kita potong. Dipotong sampai. Nah. Terus ini udah ini ya, udah pendek. Nah, ini kan udah yang panjangnya ini guys, ini kan udah dipotong nih, ini pendek ini yang ini yang panjangnya nih, tuh jadi kepotong ya. Habis dipotong itu ininya dilubangin guys. Nah, jadinya kayak gini. Tuh, kayak huruf T. Jadi saya nggak diliatin lagi bikinnya. Jadi hasilnya kayak gini, guys. Nah, kebetulan saya beli dua. Nah, ini yang belum saya ini tuh. Jadi hasilnya gini. Ini dipotong, ininya dilubangin. Masukin yang buat pegangan. Jadi gini. Dilas juga boleh ke tukang las. Kalau saya di lubang sendiri aja, pakai bor juga boleh.
Nah, jadi hasilnya kayak gini, guys. Nah, hasilnya kayak gini. Dan kita coba ya, hasilnya gimana? Bikinan pemutar atau perata krepes dari sedotan stainless atau sedotan MOBA. Kalau ini yang dari kayu, guys. Ini beli online juga, guys. Nah, kalau ini yang ini ya, yang dari sedotan. Nih, jadi hasilnya kayak gini, guys. Ini dibolongin. Dibolongin. Kalau panjangnya terserah keinginan kita sendiri. Jadi modelnya itu ini. Gergaji besi aja. Kebetulan ini juga takutnya mau dibikin lagi, guys, ya. Jadi sedotan ini bisa beli di online. Daripada beli jadi kayak gini, ini kalau udah beli jadi itu mahal, guys, 100 lebih. Kalau kita bikin kan cuma modal dikit, cuma bangsa 25 udah jadi, guys. Nah, kayak gini, kita coba ya. Nah, ini adalah yang dari kayu. Kalau kayu udah dicoba bagus. Kalau ini kita coba, guys. Nah, ini, guys, yang jadinya kayak gini ya, yang udah jadi nih. Ini boleh dikasih isi. Nih, ininya diisi aja ya, boleh diisi pakai apa itu? Pakai plastik juga boleh. Biar enggak lubangnya tuh ketutup. Nih. Ini saya tutup pakai plastik. Supaya beratnya beda ya. Kita coba juga, Su. Nah, kita coba, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata bisa, guys. Sukses, sukses. Nah, ini ternyata bisa. Kalau ini yang dari online kayu, kita coba juga. Ternyata hasilnya gini, guys, ya. Hampir sama. Yang bikin sama yang online, pemutar yang stainless, yang dari sedotan kita bikin, yang ini dari kayu. Hasilnya sama. Terima kasih Anda telah menonton video-video dari channel Krepes Cigugur. Tunggu video-video yang lebih menarik dan kreatif. Jangan lupa like, comment, subscribe dan loncengnya, guys. Halo, guys. Ini adalah putaran besi. Nah, kita coba, guys. Yuk, kita taruh adonan, kita putar, guys. Ternyata untung-untungan. Kita tambal. Dah jadi.